Menurut Amir Hamidi, ahli herpetologi LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengatakan, salah satu penyebab banyaknya ular di area perkebunan sawit adalah karena keberadaan mangsanya. Ular-ular di kebun sawit yang umumnya memakan tikus memang datang untuk mencari mangsa. Tak heran banyak ular ditemukan di daerah sawit seperti yang ada dalam video berikut ini. Video yang diunggah oleh akun Instagram Viral No1 memperlihatkan beberapa orang yang sedang menangkap ular di rawa tak jauh dari pohon sawit. Namun bukan ular biasa, ular tersebut memiliki bobot dan panjang yang sangat besar, hingga harus digotong oleh beberapa orang. Ular tersebut digotong masih dengan keadaan hidup, dan juga yang membuat salut warga tersebut menangkap ular tanpa membawa peralatan khusus. Sontak saja video tersebut mendapat beragam komentar dari warganet.